A few moments later. Aji Kusuma, penyerang Persija Jakarta, berhasil mengantarkan Persija naik ke puncak klasemen berkat dua golnya. Ia membobol gawang PSM Makassar lewat cara yang brilian, yakni melewati penjaga gawang M. Reza Arya Pratama. Dua gol yang dilesatkan Aji Kusuma tercipta pada menit ke-36 dan 54. Belum banyak yang tahu siapa sosok Aji Kusuma sebenarnya. Pemain kelahiran Pekanbaru pada 30 Januari 1999 ini baru didatangkan Persija Jakarta di putaran kedua Liga 1 2002. Aji Kusuma total baru menjalani 3 pertandingan di Liga 1 2002 dan mengemas 2 gol. Lebih lanjut, mantan pemain Persiba Balikpapan itu mengaku senang setelah bergabung dengan Persija Jakarta mendapat kesempatan bermain. Menurutnya, dengan bergabungnya ia ke Persija ini membuktikan bahwa dirinya tengah naik kelas. Ia pun bersyukur bisa mencetak gol buat Persija. Oke, sampai sini dulu ya videonya Jack. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you to the next video. Gue Persija, gue The Jackmania.